teman-teman semua. Hari ini Mak mau memenuhi request ya, salah satu audience kita ya. Minta request dibuatkan cara membuang tulang ayam ya. Jadi cara membuang tulang ayam itu sebetulnya mudah asal kita tahu anatominya ayam dan pisau kita tajam ya. Kita keluarkan dulu ayamnya. Jadi ayam ini kan ada tangan, ada kaki ya. Jadi sambungan antara badan dengan sayap ini mesti kita potong dulu ya. Ini nampak kan sambungan tulangnya ya, sayap. Nah, jadi ini udah lepas ya antara tulang badan dengan tulang sayap ya. Ini sebelah lagi. Setelah ini, tulang ayam ini, dada ayam ini ada tulang berbentuk V gitu, namanya wishbone ya. Wishbone-nya ini mau kita lepas dari dagingnya ya. Jadi potong aja. Nah, nampak kan tulang ini? Tulang ini yang namanya wishbone ya. Nah, setelah kita dapat tulang wishbone-nya ini tengkorak badannya ini terbagi dua, yang tulang dada dengan tulang yang belakang ini, itu sambungannya itu apa namanya, rusuk ya, rusuknya tipis, itu bisa kita potong. Jadi kita bagi tulangnya jadi dua, belakang dengan depan ya. Jadi ini kan, tengok nih, nampak kan ada tengkoraknya. Jadi tengkoraknya ini sekarang kita masukkan gunting. Eh, kok tengkoraknya? Tulang rusuknya kita potong aja ya. Nah, ini. Di sini juga ada tulang rusuknya ya. Jadi Mak pakai gunting, gunting aja, krek-krek gitu kan. Nah, kalau itu sudah terpotong, tinggal ini aja. Ini dagingnya. Kita pisahkan aja dari tulang belakang ya. Ini hati-hati tangan ya. Nah, itu terpisah itu dengan rusuknya ya. Jadi ini tinggal kita selipkan pisau kita yang tajam itu, tinggal lepas saja dagingnya dari tulangnya ya. Biasanya ekornya ini kita nggak mau itu. Nah, setelah ini, kakinya ini kan ada sambungannya ke badan. Ini kita lepas juga ya. Kalau kaki ini gampang dilepas nih. Jadi harus tegaan nih, pakai ini. Diraba-raba terus dipatahkan ya. Ini udah patah. Kakinya yang udah kita patahkan ya, ini sambungan tendonnya kita potong aja ya, hati-hati tangan sendiri ya. Ini lepas ya, sebelah lagi. Ini tulang ini, yang satu ini kan yang kayak di pinggul ayam ya, ini kita potong, kita lepas.
pendulnya ya. Terus lepas. Ini udah mau keluar ini tulangnya ya. Nampak kalian kan? Ya. Jadi tulang yang sebelah belakang ini udah keluar ya. Jadi sebetulnya ayam itu sebelah belakang itu gak ada dagingnya itu, cuma kulitnya aja. Banyak kulit daripada daging. Nih kan, gak ada dagingnya tengok. Ya. Sekarang yang belakang udah keluar. Tulang dada ini gampang aja. Tulang dada ini tadi kan ada wishbone-nya ya. Nah, terus ini ada sedikit daging, kita lepas ya pelan-pelan. Ini betulnya dadanya ini dilepas ini ya. Tinggal selipkan aja. Kalau tega ya nih, mencabut aja. Ini ada filenya, kalau filenya mau ditinggal ya dipotong aja. Kalau dicabut aja dikeluarkan itu juga nanti dipotong dimasukkan lagi tuh dagingnya, nggak apa-apa ya. Jadi ini tulang dada itu bentuknya lebar meruncing ke bawah itu. Jadi kita tinggal lepasin aja. Nih, dari sini nampak tuh. Nih ya. Jadi tangan kita masukkan, kalau pisau kita masukkan. Kita sobek ini dagingnya dari tulangnya. Nih ya. Ini udah ketangkep nih tulangnya ya. Nih ya, nampaknya seperti selancar angin nih. Udah. Nih, tulang dadanya cuma ini aja, dikeluarkan. Jadi ini ada tulang rawannya ini, dikorek aja. Ini udah keluar ayamnya, udah keluar tulangnya. Ini kan wishbone yang tadi. Jadi mak biasanya kalau buang tulang, mak buang badannya sama kakinya aja ya. Jadi sayapnya enggak. Kalau mau dibuang sayapnya ini biasanya dipotong sampai ke badannya. Jadi sayap dibuang terpisah. Kita lanjut ke tulang kakinya ya. Nah ini pantat ayam biasanya bule gak mau itu. Jadi biasanya ini ada lubang dikit. Kalau kita orang Indonesia, kalau mau ya kita jet aja. Nanti pas udah dimasak itu dicabut benangnya itu gak nampak itu. Tapi kalau bule biasanya gak gitu-gitu kali karena mereka gulung ini ya. Sekarang kita lanjut ke tulang kakinya ya. Nah ini tinggal kerok aja. Kan dikerok sampai ke sambungannya itu, ya udah habis, udah selesai. Nah, sini kan ada apa nih lututnya ya? Diibaratkan badan manusia lutut lah ini ya. Nah, ini ada dua tulang, jadi nih pas di lutut nih bisa dibuang. Nih, hati-hati nih, kadang pisaunya meluncur ke tangan kita loh. Dapat nih. Udah, kalau udah kita potongin tuh dia lepas udah. Ini pahanya, paha atasnya udah oke. Ya, ini udah bersih. Kalau mau kita lanjutkan ke paha bawah ya, korek lagi. Nah, ini dia. Paha atasnya udah selesai ya. Mau lanjut ke paha bawah ya, kerok lagi nih. Ini kan ada tendonnya. Diputusin. Ya. Nih, diputusin. Apa yang lengket di tulang itu diputusin. Terus dikerok dagingnya. Nah, nampak nih loh, udah lepas nih. Ini tinggal ditarik aja nih, lepas nih, habis ya. Udah nih. Ntar mak ambil pisau besar ya. Ini kan kita mau tahan ujungnya supaya cantik dia ya. Jadi ini mak mau patahkan ya.
jadi ini udah dipatahin gitu, ya udah ini dibalikin aja. Nah, ini jadi gak ada tulang lagi ya, tinggal sayapnya aja. Nah, kalau mau buang sayapnya ini, ya kita dari sini ya, tinggal dikerok aja. Dekat sini nih ada tendonnya, nggak besar ya. Di dekat sini tuh harus hati-hati, kalau nggak hati-hati kulitnya bolong itu. Nah, ini kan dekat sekali dengan kulitnya. Nah, ini kayak bolong, tapi ini nggak, ini bukan mak ini. Jangan ngaku aja. Jadi pengerjaannya santai aja. Ini lucu ya, ayam ini kalau kita pakai daging kayaknya, kalau pakai tulang kayaknya dagingnya nggak banyak. Tapi setelah kalau kita buang tulang terus kita olah ya, kita masak, yang makan kayaknya, daging ini kok, ayam ini kok banyak sekali dagingnya gitu loh. Nah, ini udah sayap atas sudah mak buang, jadi sayap bawah ini lanjut kita. Hayya, sobek palingan. Lagian untuk olahan mak ini, mak nggak pakai sayapnya kok, mak buang aja nih sayapnya sampai di sini ya. Nah, jadi ini udah selesai, mak selesaikan yang sebelah sini lagi ya. Nah, ini dia, udah ayam kita nggak bertulang nih. Mak Butet minta maaf kali lah ya sama ayam nih ya. Udah mak preteli sampai keluar nih tulangnya semua. Tapi kalau mak ditanya ya, mana lebih gampang mengeluarkan kulitnya untuk ayam kodok atau mengeluarkan tulangnya sekalian begini? Kalau menurut mak lebih gampang mengeluarkan tulangnya ini. Bagi teman-teman yang menyukai video-video mak, di like dan di subscribe, di komen dan di share ke teman-temannya ya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.